siap tadi ya. Boleh, enggak apa. Ya, ini lagi. Bukan buat itu. Tapi ini baru. Ya, Atos ya. Racer baru. Nah, ini versi ekonomis. Woi. Racer baru. Atos. Ih, gagah. Keren. Oh, dia model formula cuman ini ya. Kayak formula cuman jadi LF ya. Di is bagus. Dia tuh harusnya higher, tambah teknologi, apa? Tambah teknologi ini, teknologi ini kan? Betul kayak MK ya, Pak Bos? Kayak Semik. Semik ya. Ya kan? Kayak Semik yang R ya? Iya, Semik R, Ultra R. Ultra R. Betul ya? Kelasnya Aero ini. Siapa yang lagi beli nih? Yang beli satu lagi siapa? Oh ini. Pasir racer ada dua nih. Nah, yang ini. Sudah saksian ini. Karena dia gemuk model. Udah ketahuan. Bapak pegang keuangan. Nah, ini dia. Nah, ini dia ditunggu-tunggu. Yang tadi racer pertama apa? Mereknya yang pertama Archos. Tadi Archos. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama pecinta drolling panjang. Wih, ini yang kemarin di review sama John Demer nih, yeah. Hasilnya katanya dengan racer ukuran 27 full draw-nya lebih adem, lebih nyaman. Antum beli ya? Insya Allah. Tuh perbandingannya sama racer yang 25 sebelahnya. Ini lubangnya ada 25 ya, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan lebih panjang 7. Yang bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 lubang. Nah ini yang 25 nya nah, perbandingannya. Teknologi yang makin mahal tuh ini, teknologi yang makin mahal. Siap, gimana di review? Ini belum ya? Belum, ini masih yang karena ekonomis kan dia masih. Sistemnya sama ya, kayak yang 25 sebelumnya ya? Oh iya sama, masih ada yang hard, ada yang smooth, ada yang middle, intermediate. Oke. Ya, kapan mau mulai dipakainya? Oke, mantap. Aero baru. Racer baru yang sudah datang di Pro. Nah, ini Hoyt. Hoyt Archos. Mana mereknya? Hoyt Archos. Nah, ini barang baru yang pertama, Racer Hoyt Archos. Archos. Lalu exit 27. Masyaallah. Bagi yang yuk, sebelum apa? Berapa? Sebelum dijual apa sebelum kehabisan? Cuma dua sih. Oke. Panjang berapa? 20.